sama PDI Perjuangan. Aduh. Nah ini lagi, ini bayangin Pak Dr. Sindunata. Aku baca aja, hebat banget. Ia hanya mau orang mengerti, harapannya adalah matahari dan jagonya adalah penderitaannya sendiri. Ia percaya ratu adilnya tak lain hanyalah manunggalnya penderitaan dan harapan. Laksana manunggaling kawula lan gusti. Mereka wong cilik itu bukanlah kalah. Mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan, tempat tersimpannya harapan akan masa depan di negeri yang indah, yang gemah, loh jinawi, Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak yakin akan hal itu, tidak yakin akan hal itu, hanya karena manusia-manusianya sudah mulai lupa diri. Ayo, siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus, ikhlas, sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, namun benar-benar menjadi basis keperpihakan partai. Saudara-saudara tahu enggak sih bahwa apa? Para petani kita, itu mbak pergi deh, temuin deh, bahwa apa? Mereka itu sekarang karena enggak merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan, maka enggak ada loh, mulai berkurang yang mau jadi petani. Yang ada adalah tua-tua. Lalu bagaimana kalau enggak ada makanan? Karena enggak ada yang mau membuat, yaitu pertanian dan lain sebagainya.